Selamat datang. Untuk cara menyembunyikan kontak WhatsApp biasa itu mudah ya, dan di sini tuh cuma kita yang tahu. Kenapa? Karena cuma kita yang tahu PIN-nya. Ini di WA versi biasa ya, bukan di WA versi mode ya, baik GB WhatsApp maupun FM WhatsApp dan sejenisnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman, yang perlu dilakukan sekarang yaitu buka dulu aplikasi WA-nya. Jadi di sini tuh nanti semacam double lock ya. Pertama kita kunci, yang kedua kita sembunyikan ya. Oke, jadi ini fitur, termasuk fitur baru ya yang diberikan WhatsApp. Nah, buat teman-teman nanti yang fiturnya belum muncul, itu bisa aja di update dulu WA-nya ya ke versi terbaru. Nah, jadi caranya misalnya ya, teman-teman mau menyembunyikan kontak WhatsApp yang ini. Ya udah, ini tinggal diklik aja fotonya, kemudian klik icon ini. Setelah itu nanti scroll ke bawah, lalu pilih kunci chat. Oke, ini kita kunci. Chat ini akan dikunci dan tersembunyi. Nah, ini tinggal dilanjut. Lalu sensor sidik jari di HP-mu ini tinggal kamu sentuh aja. Nah, maka atas nama Novi ini sudah otomatis terkunci dan masih ada di daftar chat ya. Belum tersembunyi karena dia masih ada di paling atas. Lalu cara menyembunyikannya bagaimana? Nah, ini dia cara menyembunyikan. Teman-teman ini klik lagi, ini chat kunci ini, buka ini ya, klik langsung sentuh sensor sidik jarinya, kan terbuka nih ya. Nah, ini tinggal diklik lagi, tahan lalu klik lagi. Kemudian di sini, sorry ya, ini langsung nggak usah diklik tahan, tapi langsung ke pojok kanan atas titik 3, langsung masuk ke pengaturan kunci chat. Nah, jadi di sini teman-teman bisa sembunyikan chat terkunci. Jadi chat terkunci tidak ditampilkan di daftar chat ya. Nah, caranya ini tinggal digeser ya, diaktifkan. Lalu teman-teman buat kode rahasianya. Gunakan kode rahasia saya. Nah, misalnya berapa? Di sini saya contohkan 1234. Ya udah, nanti tinggal klik selesai. Otomatis ini aktif ya. Oke, setelah ini aktif, maka tadi chat atas nama atau kontak atas nama Novi ini nanti sudah tidak muncul lagi di daftar chat. Nah, ini ya, sudah nggak ada. Ini udah paling atas ya. Sudah tidak ada. Artinya apa? Dia itu sudah terkunci dan tersembunyi. Oke, jadi hanya kamu yang tahu ya. Lalu cara mengetahuinya gimana? Dia tersembunyi di mana? Nah, ini kan jadi pertanyaannya. Lalu menampilkannya kembali gimana? Oke. Jadi teman-teman langsung klik tombol ini, kaca pembesar ini ya, set ini. Kemudian nanti tinggal kamu ketik yang namanya passwordmu tadi, pinnya berapa. Misalnya tadi kan saya buat cuma 1234. Jadi pin itulah yang kamu masukkan di sini. Setelah itu chat terkunci ini kan muncul nih. Nah, ini tinggal kamu klik. Oke, setelah kamu klik, nanti teman-teman di sini tinggal klik lagi pengaturan kunci chat. Nah, sembunyikan chat terkunci ini tinggal di off kan saja. Oke, maka dia sudah tidak tersembunyi. Lalu cara menampilkannya ini tinggal diklik tahan lagi, klik lagi, lalu tinggal buka kunci chat. Lalu kemudian tinggal, sorry ini pengaturan kunci chat, sorry ini ya, tinggal di blok, klik, lalu buka kunci chat, lalu sentuh sensor sidik jarimu. Oke, otomatis dia sudah tidak ada di sini ya. Sudah kembali ke daftar chat ini ya. Jadi dia sudah tidak terkunci dan tidak tersembunyi. Oke, gitu ya teman-teman, caranya mudah banget lah ya. Selamat mencoba, terima kasih.